Ini saya mau review brankas cap save RPF atau brankas file cap save 4 laci. Ini brankas cap file 4 laci. File 4 laci. Ini brankas file 4 laci ini memiliki ukuran, untuk ukuran tingginya ini. Tingginya ini 158. Lebarnya itu 55 cm. Kalau untuk ke belakangnya sana 78 ini. Brankas ini. Brankas cap ini, brankas cap file 4 laci ini. Ini memiliki berat ukuran 328 kilo ini. Sekitar 328 kilo untuk beratnya. Ini cap file. Dia menggunakan kunci kombinasi. Ini kunci kombinasinya yang bisa dirubah-rubah pakai 3 roda ini. Jadi kombinasinya itu kalau standar pabrik biasanya 3 kombinasi, 10, 20, 30. 3 kombinasi ini. Nah, ini pakai kunci master juga. Jadi kalau dikunci ini dikombinasi diputar, ini dikunci, dia kuncinya double. Satu kunci ngunci semuanya untuk latnya. Jadi namanya central lock ini. Ya central lock. Coba kita lihat dalamnya satu per satu. Coba kita buka laci yang paling atas. Nah, kalau buka ini tekan, ada pentolnya ini tekan. Nah ini cap, lebih cap dalamnya. Cap, cap untuk ininya dia stainless juga. Jadi ininya untuk penopang. Ini sangat, kalau untuk laci kayak gini ini sangat harus sering dilihat. Nalanya ini platnya ini harus kuat karena untuk nopang nanti kalau dikasih file-file di sini, kalau ininya tipis ini akan jatuh ke bawah atau ambruk. Nah, samping itu cap dia dilengkapi dengan ini. Nah, ini namanya apa ini? Nah, ini penahan apinya, seal penahan api. Jadi kalau kebakar nanti seal ini mengembang plek, jadi air apinya tidak bisa masuk ke dalam. Kelebihan cap di situ dia sertifikatnya Eropa. Eropa pasti, tapi dekat SNI nya. Ini dalamnya kita lihat. Nah, ini kanan kiri ada ininya, fungsinya apa? Ini fungsinya untuk menaruh file yang gantung. File gantung, kalau ada file gantung naruhnya dia tergantung, digantung di sini. Si kanan kiri ini. Nah, ini untuk file gantung. Namanya file gantung. Nanti ketiga, nah, kita tekan kontrolnya kalau mau buka. Nah. Kalau dicap di sini pasti ada ini kayak ini. Ini nantinya untuk awet peredam kelembapan ini. Biar tidak lembab kayak ini. Laci bawahnya kita lihat juga. Nah, dicap tadi semuanya pasti ada ininya. Ada seal penahan apinya. Jadi benar-benar dijamin untuk tahan apinya benar-benar 2 jam dijamin. Jadi arsip-arsip yang disimpan dia benar-benar kalau pakai cap benar-benar biar rapi cap. Jadi sudah jaminan. Jadi bukan di Indonesia aja ini. Di ini cap file 4 laci.